Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Pelakon Abi Abadi masih menanti bukti kesahian perkahwinan anaknya yaitu Marissa Dania Hakim dengan Ahmad Aslam yang didakwa berlangsung di Thailand. Kata Abi, dia tidak mempunyai menantu selagi mana status perkahwinan Marissa masih belum diketahui. Belum-belum siapa pernah letak diri saya ini sudah bermenantu. Ataupun belum, tak ada lagi menantu dalam kamus hidup saya. Benda yang tak ada depan mata saya, jadi buat apa nak beria-ria? Benda itu tak berlaku dalam pengetahuan saya, katanya. Menurut Abi, dia bukannya tidak menerima takdir, sebaliknya status anaknya itu masih menjadi tanda tanya. Bagaimanapun dia terbuka menerima ketentuan anaknya sudah bergelar istri, sekiranya berita perkahwinan itu sah di sisi undang-undang. Benda pun tak dapat disahkan lagi sama ada pasti atau tidak. Bukan tak nak terima takdir atau kenyataan, tapi benda belum jelas lagi. Jadi saya meletakkan pada waktu saya sedang bercakap ini, kena selesaikan dulu bagi sahih bukti jelas. Sekiranya betul menikah, sah mereka boleh lalui kehidupan sebaliknya. Kenapa tidak? Saya tidak pun kata tidak terima kenyataan, tapi kalau sah, saya reda sebagai ibu. Apa-apa yang dibuat selepas ini teruslah berpegang kepada Allah dan jangan lupa mak ayah luanya. Sebelum ini, Abi memberitahu Marissa menghilangkan diri dan hanya bertemu pada majlis review berbuka puasa. Pada Februari lalu, sumber terdekat memberitahu kepada M-Star, Marissa dan Aslam bernikah di Songla, Thailand pada 27 Disember tahun lalu.